Kebakaran terjadi di Trans Studio Mall Makassar yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Senin 24 April sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran diawali dari percikan api pada dekorasi bunga di lantai 2 mall, yang kemudian membakar bagian plafon. Api dengan cepat membesar yang menyebabkan pengunjung berlarian menyelamatkan diri. Menurut Dirut Transkala Makassar, Max Kambuan, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di lokasi Swafoto Mall. Kebakaran juga berdampak pada 3 lantai mall tersebut. 20 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Selain itu, sebanyak 37 pengunjung yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak dilaporkan alami sesak nafas akibat menghirup asap. Seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran di TSM Makassar. Tim UTV mengabarkan.